Itu dia video singkat ya tentang kalibrasi diri yang kemarin gue dan tim lakukan. Nah, Uncle Trip, gue sedikit mau cerita bahwa Uncle Trip kali ini topiknya adalah kalibrasi diri, dimana gue sama tim menghabiskan satu waktu bersama lah ya. Nanti gue mau sedikit kasih review tujuannya ngapain gitu ya. Nah, kenapa soal kalibrasi diri? Karena wah, kayak ada semut gitu ya. Kenapa? Karena begini, kan belakangan kita tuh di industri kopi biasa tuh yang namanya mengkalibrasi itu kayak mesin kopi, terus grinder, lalu ada espresso gitu ya, kopi susunya tiap pagi itu, bahkan kita setiap hari melakukan yang namanya kalibrasi dan cukup sibuk ya, kita fokus ke hal-hal seperti itu. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa diri kita sendiri itu perlu dikalibrasi ya, apalagi menjelang-menjelang akhir tahun gitu. Itu rasa-rasanya setiap tahun kita suka bikin yang namanya resolusi ya kan, terus ada juga apa rencana-rencana atau game plan untuk 2021 gitu. Biasanya tiap tahun tuh kita melakukan itu. Apalagi kalian tahu sendiri ya, 2020 itu sebagian besar waktu kita dihabiskan di rumah. Work from home, terus stay at home, ngejedok kue di imah. Pokoknya semuanya di rumah gitu. Ya, gara-gara si COVID. Nah, jadi gua rasa Uncle Joe dan tim perlu cari satu waktu untuk mengkalibrasi gitu. Karena gara-gara pandemi ini kita jadi kayak kehilangan arah gitu. Banyak banget UKM-UKM yang di gak jelas gitu arahnya mau kemana gitu, gara-gara terdampak dari situasi pandemi begini. Akhirnya ya gue putusin untuk tutup dulu 2 hari. Dalam sejarah Uncle Joe kopi buka, gue paling anti untuk tutup karena mau liburan gitu. Gue agak dari dulu deh sejak buka, karena gue ngerasa gue harus konsisten dengan apa yang dibikin. Kalau misal libur sehari ya udah libur di hari itu doang, bukan sesuatu yang dadakan kita pilih gitu ya. Tapi ya udahlah, gue pikir kayaknya gue perlu tarik nafas sebentar, gue perlu stop dulu, masuk ke pit stop gitu ya, untuk merecharge energi dan pikiran dan bahkan game plan untuk 2021. Nah, kalau ada tujuan dari yang gue sama tim mau capai dengan kalibrasi ini adalah gue merefresh apa yang menjadi impiannya kita, impiannya anak-anak bar, impian gue, tujuannya apa, goals yang mau dicapai di hari-hari mendatang. Lalu koordinasi SOP kerjaan dan harapan dari manajemen tuh maunya seperti apa. Nah, itu sesuatu yang gua perlu waktu untuk bahas gitu ya. Oke, lalu nomor 2 apa? Gua mengkalibrasi teamwork. Apa sih itu edifikasi, apa itu apa sih nge-backup tuh seperti apa, saling backup satu sama lain tuh gimana sih, teknisnya kita bahas satu persatu ya, walaupun memang lebih banyak mainnya sih kita kalau judulnya sih annual meeting gitu, tapi tujuannya lebih merefresh baik dari kita kan udah cukup padat ya sejak Maret pandemi, wah kita cukup stres dengan tekanan-tekanan baik dari isu pandemi, lalu dari Pemkot, Pemda juga kita tertekan juga dengan aturan-aturan yang diberlakukan ya. Tapi ya anyway, kita butuh tarik nafas sejenak lah gitu ya. Jadi kita tujuannya untuk mengkalibrate itu ya pengen kenal lebih dalam lagi soul-nya masing-masing, karena sejak masuk pandemi Uncle Joe itu banyak pergantian orang gitu, pergantian
tim yang dulu sama yang sekarang. Gue butuh waktu lagi untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Terus mengenal baik buruknya masing-masing karakter gitu ya. Tujuannya cuma satu, agar tujuan bersamanya nyampe gitu, tercapai tujuan bersama, baik dari Uncle Joe secara pribadi maupun secara unit usaha gitu. Jadi memang gue perlu diskusi soal itu. Nah, lalu kenapa pilihnya Taman Safari Caravan, ya kan? Kenapa nih? Pertama ya, jujur gue pribadi itu suka dengan alam. Ya, gue suka alam, suasananya gue suka, karavan itu. Terus kondisi udaranya, suhu, iklim. Bahkan gue pun lupa gitu. Lanjut lagi. Lewat ya tadi, potong, sorry. Sampai mana tadi? Sampai ke ini dia. Ya kenapa pilihannya karavan? Ya gue tuh memorable person ya. Jadi gue pengennya kalau ada activity outing ataupun kebersamaan gitu, gue lebih nyari tempat-tempat yang kira-kira bisa membangun memori itu apa gitu. Dibanding ke beli barang atau something lah. Dan gue pun juga udah lupa sih udah berapa kali ke karavan ya. Cukup sering ya, saking seringnya sampai gue lupa gitu, saking seringnya. Dan benar-benar kalau gue nyari short getaway gitu ya, gue carinya pasti karavan. Dan alamnya, suasananya, suara-suara binatangnya, ih cakep banget. Terus yang kedua alasan kenapa pilih karavan, karena selain gue dapetin hal-hal tadi itu, alam, gue juga bisa sambil main, kami lah, kita tim bisa sambil main dan bertemu sama hewan-hewan. Dan ternyata kalau ketemu sama hewan tuh bikin psikologis kita lebih seru gitu, lebih fun gitu, lebih apa ya, secara psikologis itu jadi asik gitu. Gimana sih, lu coba rasain deh sendiri deh ketika ketemu hewan-hewan yang tingkahnya kan random banget kan, kalau hewan tuh yang bikin di luar ekspektasi kita. Dan ternyata punya experience sama binatang itu cukup bagus gitu buat psikologis. Bahkan ada beberapa binatang yang dijadikan untuk alat terapi gitu ya, kayak lumba-lumba atau anjing. Itu juga banyak dipakai untuk terapi gitu, dan itu bagus. Yang ketiga, kenapa di sana? Karena akses kuliner ya, kuliner itu di sana, jadi di daerah atas itu banyak tempat-tempat yang selain makanannya enak, rame, dan punya suasana yang beda karena dingin kan, lebih dingin, kayak di puncak lah. Kemarin kita sih ke Sate Marangi ya. Itu padat banget, gila. Nah, sedikit review aja, kalau gua kesana itu ke karavan ini, harga gua ngambil dari Traveloka ya. Di situ kurang lebih, karena gua milihnya weekday. Oh ya, anyway gua selalu kalau ke karavan tuh carinya weekday. Jarang dan nggak pernah gua weekend tuh, jarang. Ya, mungkin dulu-dulu awal-awal pernah, tapi jarang. Kenapa? Karena gue lebih suka menikmati liburan itu di ketika orang-orang lagi pada kerja gitu. Nah, harga kisaran 800 sampai 1,5 per malam ya, tergantung lah weekend atau weekday ya. Dan kadang-kadang di Traveloka itu suka banyak promo juga. Fasilitas yang didapetin dari karavan itu isinya, kalau di video mungkin kalau teman-teman yang lihat story Uncle Joe gitu ya, di situ ada satu bang bed ya, bang bed itu yang dua ranjang tingkat gitu. Lalu ada satu ranjang king size, TV juga ada di situ, kulkas juga ada, air panas ada, sabun, sampo. Ini persis seperti seperti hotel gitu, lu kayak hotel aja gimana gitu ya. Terus apalagi ya, dan oh ya, kalau lu kesana jangan lupa bawa colokan ya, colokan
dan kurang gitu, karena dia cuma ada dua kamar mandi sama di depan TV gitu, kulkas. Oke, apalagi kita dapat juga sarapan buat 4 orang ya, terus kita juga dapat harga khusus untuk masuk ke Taman Safari, untuk masuk ke wahana wahana sama ke faunanya. Dan itu nah ini strategi yang kalau kalian mau hemat, untuk hemat dan puas ya bermain di Taman Safari, lu ambil sambil nginep gitu. Karena hari pertama ketika lu check in, lu cukup hari pertama main di fauna aja, ngeliat-liat pakai kendaraan bus ataupun dari mobil pribadi, lu bisa lihat gitu semua binatang yang ada di sana. Jadi di mapnya kan ada tuh untuk fauna. Baru hari keduanya lu main di wahana gitu. Jadi kalau lu mau puas, sebelum check in lu mungkin keliling dulu kisaran safari, kuliner-kuliner di sana kayak lake house ataupun ataupun apa itu yang baru di sana. Coffee shop yang kayak agak-agak nuansa Belanda itu juga bagus, Seruni juga di sana juga ada. Dan baru lu check in tuh, naruh-naruh barang di kamar ya, siap-siap baru lu muter tuh. Atau sebelum check in lu muter dulu ke, jadi udah masuk ke resepsionis, udah ambil kamarnya tapi belum bisa check in karena harus jam 2. Jadi lu muter dulu langsung ke wahana, ke fauna. Jadi mampir dulu ke dalam faunanya. Dari situ beres nyampe ke check-in udah jam 2-an. Ya lu bisa istirahat, tidur siang. Itu yang gua lakukan. Itu asik banget. Dan apalagi baru gua menikmatin santai banget dari tidur siang, nikmatin karavan ya kan, udara, suara-suara binatang. Wah, itu asik banget, enak banget. Dan itu yang kita semua dapetin gitu. Mereka pun punya perasaan yang sama, menyenangkan, dingin gitu. Jadi kayak tempat buat ngilang gitu dari kota gitu, Bogor yang hectic. Terus juga kalau aja gue ngerasa dia bisa nge-chill, lingkungannya juga enak, mendukung dia buat. Dan kita pun bisa buat apa ya, sarana nge-bonding satu sama lain. Dan buat teman-teman yang pertama kali nginep di situ, jadi merasa ke satu tempat yang berbeda. Biasanya kan ya hotel gitu kan, hotel ya biasa ya, hotel begitu. Tapi ini kan beda, karavan. Bahkan ada lagi satu spot yang mau gue nginepin, itu rumah pohonnya. Nanti gue bakal cobain tuh rumah pohon di safari. Apalagi ya, nah ini gue kasih tips aja. Gue simpulin nih, kalau kalian mau nikmatin safari, ambil nginep di karavan, hari pertama main di fauna, hari kedua wahana. Wah itu asik banget, santai dan lu puas. Jadi hari kedua tuh lu bisa tidur, lu bangun siang ya, ambil sarapan sampai jam 10 kan di maksimal. Sarapan santai, jam 11 lu beres-beres, jam 12 check out. Masuk deh ke wahana, sampai sore, sampai malam. Keluar safari bisa outing, bisa ke tempat makan di luar, di daerah Cisarua. Oke, jadi kesimpulan dari video kemarin itu, kalibrasi diri ya, kesimpulannya adalah kita sebagai pengusaha industri kopi atau F&B yang memang memiliki tim ya. Jujur gue bersyukur banget sama tim yang sekarang, begitu solid, kompak dan menghargai waktu ya, dan gue bisa memberikan kepercayaan penuh sama mereka. Nah, kita butuh momen-momen di mana stop dari kerjaan kita. Jujur setelah pandemi masuk, kita tuh kayak hectic banget gitu, lupa sama diri sendiri. Ya kadang-kadang kita perlu stop dari semua kesibukan kita untuk diam sejenak, untuk memikirkan ulang apa sih yang mau kita kejar, apa yang mau kita raih. Dan ini ibarat kayak masuk ke pit stop dan cabut lagi gitu, balik lagi ke tracknya, supaya tujuannya ini balik ke track sesuai dengan apa yang mau kita capai gitu. Dan gua rasa sharing gua tentang outing atau kalibrasi diri yang kemarin gua lakukan sama teman-teman begitu aja ya.
kalau kalian boleh mau visit gitu ya ke safari dan lu butuh guide, gue bersedia ya, bersedia untuk menggait kalian kalau mau, dan bahkan gue bersedia untuk menemanin. Seru banget loh. Gue rasa gitu aja ya vlog kali ini ya, tentang kalibrasi diri, dan senang sekali bisa sharing sama kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.